Yuk, yang di belakang. Ya teman-teman, supaya kita mulai, yang di belakang boleh ke depan supaya didokumentasi ntar di YouTube bagusnya. Yuk ibu-ibunya yang di belakang. Iya bu, biar cepet ya. Lagi. Yuk, tujuh kursi lagi banyak. Isi depan dulu ya yang baru datang. Oke, kita akan mulai pelatihan keterampilan belajar jarak jauh PKBJJ mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Malang. Kita akan memulai pembukaan menyanyikan Indonesia Raya dan Himne UT. Diundang semua, buat mahasiswa diundang untuk berdiri. Tanah airku, tanah sumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, rasa dan tanah airku, marilah kita Universitas Terbuka. Yang saya hormati, yang saya cintai,
yang saya sayangi seluruh mahasiswa baru Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Malang, pengadaan sehat walafiat di Aula SMKN 1 Kota Pasuruan. Tiada kata yang paling indah yang pantas dan saya ucapkan pada pagi hari ini kecuali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahap 1. Selawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini bertugas dengan teman-teman, ada mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Belum kami informasikan bahwa panjenengan ada semua nanti jadi sarjana yang profesional. Mudah-mudahan mulai dari start hingga akhir finish nanti menjadi sarjana yang berkualitas, sarjana yang tangguh, sarjana yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan panjenengan sedaya nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal hingga akhir, tidak ada yang nyantol. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya dan indeks prestasinya bisa di atas 3. Tunggal. Amin, amin ya rabbal alamin. Saat ini atas nama Direktur Ustaz Terbuka Malang, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh hari Minggu tanggal 8 Maret tahun 2020 secara resmi dibuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.